kita terpaksa korban 6 player tempatan untuk dibawa masuk 6 player import. Alright, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada followers page Harimau Maya. So hari ni Rose kembali lagi dalam Girls Talk. Sudah sekian lama kita tidak berkata tentang Girls Talk kan. And kepada yang tidak tahu, Sabah FC Women's telah berjaya untuk mendapatkan slot ke Asian Women Champion League 2024 yang akan berlangsung tidak lama lagi. And 18 hari bulan ni adalah draw untuk menentukan kumpulan mereka. And minggu lepas juga, sewaktu pelancaran Liga Wanita Nasional 2024, Datuk Suraya ada berkata yang beliau akan membantu Sabah FC untuk mencari 6 player import yang akan dibawa masuk ke dalam skuad Sabah FC Women. Tapi persoalannya sekarang ini, adakah FAM yang akan mengeluarkan dana untuk membantu Sabah FC ataupun Sabah FC sendiri yang akan mengeluarkan duit untuk mencari 6 player import itu? Tapi ini adalah pendapat aku saja. Jika kita membawa 6 player import, so apakah nasib 6 player tempatan yang membantu Sabah FC untuk sampai ke tahap ini? Alright, bagi aku ini ada pros and cons juga. Jika kita membawa 6 player import masuk, aku rasa dari segi prosnya kita boleh bersaing dengan pasukan-pasukan di Asia ini yang kita tahu semuanya hebat-hebat belaka. And daripada segi cons juga, kita terpaksa korban 6 player tempatan untuk dibawa masuk 6 player import. So bagi aku benda ni agak sedih. And at the same time, sebenarnya ni boleh membantu Malaysia untuk naik maybe. And at the same time, aku rasa happy because maybe sedikit sebanyak boleh menukar corak permainan di peringkat Asia ini. So bagi korang pula macam mana? Adakah Sabah FC patut membawa 6 player import untuk beraksi di kejohanan di peringkat Asia ini ataupun teruskan mengguna player-player tempatan yang ada di Malaysia ini? So tinggal komen anda kat bawah. And next time, untuk apa kata netizen, saya akan bacakan komen-komen anda.